Mudah-mudahan hamba ketiga ini lebih baik dari yang kemarin. Dan kadang saya ini mikir, ya kalau dulu tuh di Cafe Wandola, krunya ya pokoknya sukses lah. Dan di tempatnya lain tuh nggak baru. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Karena tadi ketemu Kang Husen, si pengelolanya juga kayaknya plong. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Sukses. Wah, ini kayaknya saya sudah pusing mencari Dek Mas Blangkon ini. Di mana dia ya? Wah, itu dia Dek Mas Blangkon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan Kang Ibing KW itu ya? Iya. Ini Dek Mas Blangkon. Waduh. Saya ini Pak, udah cari Dek Mas Blangkon ini. Udah ke sana, udah ke sini, tapi Dek Mas Blangkon malah di sini. Dari mana saja tuh Mas Blangkon ini? Aduh. Jadi ini, saya ini kan sudah mencari Dek Mas Blangkon ini sudah lama nih. Iya. Apa sama enggak Dek Mas Blangkon itu mencari saya? Kang Ibing, justru Pak Blangkon ini lagi merenung sendiri, ngomong sendiri. Kacau. Kemarin itu, ya, Kang Ibing KW. Betul, saya. Tadi ini kan tim sama habis lihat survei danau Rawa Arum buat bahan ulang tahun yang ketiga. Wah, hebat pisan, oi. Saya juga dari kemarin sudah punya pemikiran ke situ Dek Mas Blangkon. Saya ini pengen main terus ke rawa situ Arum ini potensinya buat wisata daerah Cirebon ini luar biasa itu. Jadi nah kebetulan sekali saya sekarang ini langsung berbicara saja sama Dek Mas Blangkon. Bagaimana kalau saya ini diajak tuh untuk mempromosikan situ rawa Arum yang ada di Cirebon ini. Saya ini diajak atuh. Bagaimana diajak tidak saya ini? Oke, jadi gini, Kang Ibing. Manggilnya orang-orang itu biasanya Pak Blangkon. Oh, ya siapa? Dek Mas Blangkon. Ya. Kang Ibing. Betul. Itu ngomong-ngomong ini Pak Blangkon ini kayak kiriman. Itu Pak Blangkon ini biasanya tuh di panggung sendiri, nggak ada teman TikToknya. Wow. Nah, saya tadi pernah terlintas ini kalau ada Kang Ibing KW itu kayaknya ada teman ngobrol Pak Blangkon. Wah, berarti kalau Kang Ibing nanti hadir Pak, Mas. Wah, saya mendengar senang hati ya tuh Pak, karena itu yang saya harapin. Iya, iya. Jadi, saya ini bersilaturahmi ke sini juga termasuk ke Bapak Dek Mas Blangkon ini ya. Saya ini supaya bisa diajak atuh Pak. Iya. Saya ini diajak mempromosikan atau silaturahmi bersama semuanya di situ rawa Arum itu euy. Jadi kumaha ta? Ya wis salam apa? Tapi si itu. Wih, jangan ngomong si itu, si itu enggak ada siapa ya. Terus jangan diganggu atau dia mau punya saya. Iya, ya enggak maksudnya kenal aja. Enggak mungkin loh Pak Blangkon ganggu, walaupun Pak Blangkon jomblo ya enggak mungkin loh punya sahabat. Ya jangan tuh. Itu mau punya saya. Tidak ya, bisa ya. Tuh Dek Mas. Maksudnya suruh ikut main di acara Harlan. Nah, kalau begitu mah, kalau begitu mah tidak apa-apa, tidak masalah. Itu maksudnya. Pasti nanti sini itu pasti saya bawa ikut mempromosikan dan ikut acara apa Harlah ya? Iya, yang ketiga. Yang ketiga. Ya semoga acaranya teh sukses, lancar jaya ya. Dan apa yang dicita-citakan teh oleh kita semua teh tercapai. Oh, banyak acara. Wah, hebat. Fakir miskin, musuh, anak yatim, sunatan, nasal. Banyak nanti. Hebat pisan euy bener itu. Baiklah kalau gitu mah. Siap atuh Pak Dek Mas Blangkon. Kalau begitu mah. Kang Ibing di tetangganya kalau ada yang belum sunat, enggak apa-apa. Wah, kebetulan. Kebetulan banyak euy. Di sana juga ada aki-aki. Dia sudah tua pisan tapi belum disunat. Oh. Wah, takut keburu susah. Muncul orang sunat keburu lihat. Iya. Nantilah saya kabarin ke si aki ya, biar disunat. Kang Ibing ngomong-ngomong, siap. Si Ikan punya saudara? Kalau begitu masih Ikan teh ada saudaranya. Cuman tiap malam itu dia terpisah dari keluarganya dia mah. Kenapa? Ya karena dia mah hidupnya pengennya sendiri saja. Oh. Alhamdulillah itu perempuan. Perempuan dan kemarin juga sudah ada yang mau minang, cuman si
saudaranya si Iteng ini tidak mau, Pak. Kenapa? Ya karena mungkin kurang cocok, kurang apa gitu. Mungkin kalau nanti mah bisa saya promosikan dan saya kenali ke Pak Bangkon. Boleh, gimana kita bisa ikut gabung isi acara. Siap, siap, siap. Baik kalau gitu mah, jadi demikian saja ya. Ya, Mas Blangkon. Saya ini mau izin pamit dulu. Karena saya mau kejar Iteng dulu ini. Baik, nanti kapan kita ketemu lagi ya. Baik lah, kalau gitu mah. Siap, hati-hati ya. Assalamualaikum. Syamsurasur. Ya. Aduh, alhamdulillah mendingan. Rupanya melamunku ini datang juga kiriman. Mudah-mudahan kawan sahabatku ini Kak Bayan KW ini bisa menemani Pak Blangkon nanti di panggung, bisa menghibur semua publik yang hadir di dalam acara Harlah Tugas Siti yang ketiga. Apalagi katanya si Iteng sama saudaranya mau dibawa juga. Mudah-mudahan acaranya sukses lah, gak ada kendala apa-apa.